Ini positif yang sumbat dari konektor lama. Ini mesin C. Ini rumahnya. Meteran di belakang pintu birunya. Mungkin tapinya yang sumbat nih, sini. Ini meteran. Masih pipa lama. Meteran baru. Ini langsung eksekusi depan ya, langsung bongkar depan. Mau di tengok loh. Nah, ini kecil. Ini yang penyebabnya nih. Ini konektor lama. Masih besi. Ini udah sumbat nih, pasti ini sumbat dari sini. Ini jaringannya besi masih. Ini nanti diganti dengan yang hitam yang seperti ini. Sedikit menjelaskan untuk konsumen PDAM yang airnya tidak lancar, segera lapor ke PDAM
Kalau pipa masih besi, biasa langsung diganti dengan pipa hitam sama petugas PDAM. Ini positif yang sumbat dari konektor lama. Ini masih besi. Ini kami bongkar. Ini perhatikan, kami bongkar nih. Kami potong. Ini fokus ke sini, kami potong nih. Sumbat dah. Terlihat? Hah? Sumbat. Yang ini dibor ulang nih. Bor kembali, dibesarkan. Dan ini sumbat dah. Ini diganti konektornya dengan yang hitam. Dibor ulang. Ini mata bornya nih. 5/8 nih. Nah, segini nih. Ini pelongnya nih. Ini perhatikan pakainya, jangan sampai lepas. Oke. Lancar dah. Plong nih. Bening. Lumayan lah.